Halo Surabaya, apa kabar? Ini kali keempat saya main ke Surabaya dan kali ini cari suasana baru. Rencananya mau ke Taman Safari. Sepanjang jalan tuh keren. Dan ini baru masuk ke kawasan Taman Safarinya. Hijau dong, segar. Masuk hutan, dikelilingi sama hijaunya dedaunan pohon-pohon rindang. Semeliwir angin, sepoi-sepoi. Dan yang pasti begitu masuk ke sini, aura-auranya itu kayak yang kita nonton Jurassic Park. Dan ini gak sih, ngeri gak sih? Ketakutannya adalah ketika ada tiba-tiba ada T-Rex dan hewan-hewan yang menakjubkan lainnya. Yuk kita cari tahu ada apa aja nih ya di sini. Dan yang pertama kali dilihat adalah tarat lucu sih ya, kayak kita lagi aku kasih makan nih, berani nggak? Ini masih biasa, masih agak takut sih, ini ngeri banget sumpah. Dan ini makannya banyak banget. Dadah, kita cari lagi. Dan depan ada siapa dong, ngalangin jalan banget ini, tapi nggak apa-apa ya. Tunggu, sabar. Sabar, ini sabar banget. Ini lumayan lama dia ada di depan mobil kita. Nikmatin aja. Halo, kita lanjut lagi nih. Kedepannya ada beruang. Hai Dini, apa kabar? Aku jadi kangen sama Dini nih. Ini beruang kutub apa beruang madu? Yang pasti lain kali kalau kesini lagi nih harus pakai mobilnya yang ada di sana sedia, jadi kita bisa lebih dekat. Ini ada beruang warna putih. Kayaknya lagi sakit deh ini. Kulitnya, bulu-bulunya tuh agak kurang terawat. Tuh kan, beneran. Jadi kalau kalian nih ke Taman Safari, penting pakai mobil yang ada di sana. Jadi kita bisa kasih makan langsung si harimau-harimau atau binatang-binatang buas lain. Yang pasti ketika kita masuk sana itu memang beneran aura-auranya tuh agak-agak menyeramkan. Tapi lihat nih ya, namanya kucing kalau lagi berjemur tuh santai gitu kan. Ya kermoyan. Berjemur nih, udah sarapan tinggal tiduran. Aku suka nih yang ininya, aku suka. Dadah. Dan kali ini ketemu sama monyet. Hai monyet, apa kabar? Kalau di Cimahi ini ada di Curug Cimahi. Buat kalian orang Cimahi pasti tahu ya. Lanjutnya ada apa nih? Ada kerbau. Kerbau tuh inget jadi film Prasakti. Siluman kerbau. Nah, kali ini aku mau kasih makan rusa. Ini rusa dipanggil-panggil tuh gak nyaut. Kesel gak sih? Kayaknya tuh mereka tuh sombong-sombong. Dan akhirnya tuh mereka pada menghampiri. Walaupun agak malu-malu, tapi ya sudah sih ya, karena lapar juga. Aku kasih satu karena udah keburu ngeri. Ini cantik, tinggi, semampai model Kimi Jayanti. Bener gak? Setuju lah ya. Lanjut lagi, ada ini masih kawasan rusa sih kebanyakan. Nah, aku kasih lagi rusanya wortel. Wortel tuh, jadi sebelum kita masuk sini tuh kita harus beli makanan buat si rusa-rusa ini ya. Lanjut lagi ada apa nih? Ini masih kebanyakan rusa-rusa. Seneng sih. Jadi setiap berjalan tuh ada binatang yang lagi makan kan, gemuk-gemuk, lucu-lucu. Ya seneng aja kalau lihat yang cabi-cabi. Lanjut nih. Ya, ini masih di kawasan. Jadi yang cuman berkeliaran dan kita bisa buka kaca mobil tuh ya ini rusa, terus ada onta juga, ada kerbau, terus ada apa lagi ya? Ada ini macan tutul, dia cuman satu sendirian, gak ada temannya, kasihan juga sih ya. Dan dia ya udah sendiri. Nah, kalau ini babi hutan alias babi ngepet buat kalian yang pernah nonton film-film zaman dulu. Nah, ini babinya kayak gini, babi hutan. Depannya ada zebra. Hai zebra, apa kabar? Kayaknya saya sempat ngasih ini deh. Ngasih nah.
ngasih wortel seperti biasa. Tapi ini kasihan, isinya keburu takut. Jadi ketika saya kasihin wortel nih, udah keburu takut duluan. Dianya agak-agak susah ngasih apa makannya, ngunyahnya. Jadi ya itu lah. Jadi manusia takut tuh malah jadi ngerepotin orang lain ya. Hai zebra dada. Lanjut kemana ini? Ini masih kawasan zebra sih ya. Seneng deh pokoknya di sini tuh. Enggak tahu karena hutan itu buatku tuh ya asik aja. Ini ada kambing apa ya ini? Yang suka di gurun-gurun itu ya. Di hidupnya itu di bebatuan. Ya enggak sih? Ini masih kerbau juga. Depannya kerbau tuh nanti ada hai gajah. Ada gajah deh kayaknya nanti. Selain ini kalau enggak salah. Oh enggak, masih ada rusa-rusanya. Ini rusanya banyak banget. Mungkin yang paling oh ini bukan rusa sih, ya. Tapi memang di sini rusanya banyak banget. Ya, bersyukurlah. Ya, berarti di sini penangkaran rusanya oke. Di Bandung ada. Nah, ini baru gajah. Hai gajah, gajahnya kok kasih makan. Ini belalainya ya Allah, panjang banget. Nah, dia lahap banget tuh. Sampai ini ada berapa ekor gajah ini udah tua nih kayaknya gajah-gajahnya. Dadah gajah. Lanjut lagi. Ada unta. Hai unta, apa kabar? Ini si untanya tinggi banget, terus gede. Kalau artis siapa ya? Catherine Wilson? Enggak sih. Ah, ketemu sama Ku Daniel nih. Hai Ku Daniel, apa kabar? Hidupnya kok sendiri aja. Nah, enggak sih Erik nih sama yang lagi berduaan. Enak banget ya. Tapi kayaknya di sini kurang ya yang bersayapnya. Nah, ini ada unta. Hai burung unta, maksudnya tinggi banget nih. Dan ya ini ngalangan jalan anjir. Tapi enggak apa-apalah ya. Jalannya santai aja. Terus ada apa lagi nih? Ya pasti lumayan banyak di sini flora dan faunanya. Buat kalian yang ada di Surabaya dan sekitarnya, boleh deh mampir ke sini karena memang refreshing aja sih. Mungkin kalian-kalian udah sering lihat binatang-binatang di TV atau mungkin dimanapun, tapi yang pasti ya kayak gini, ini lebih menyenangkan sih ya. Ada monyet juga ini. Refreshing daripada di rumah terus kan. Ini apa ini? Oh, ada si raja hutan. Okay, lanjut lagi. Kalau kucing-kucing tuh kayaknya lebih seneng santai gitu ya. Tiduran, enggak tahu nih. Kayaknya lebih asik aja hidupnya tuh dihabisin dengan moyan. Lo enggak? Lanjut kemana ini? Nah, ini seru banget serius. Goyang. Aku aja yang kurus kerempeng lewat sini tuh kayaknya goyang nyeremin. Sekalinya kalau jatuh di bawah ada buaya. Serem banget gak sih? Ya. Itu udah banyak udah siap nih menerkam buat kalian yang jatuh nanti. Yang pasti harus hati-hati kalau melewati tangga ini, bukan tangga ya, jembatan ini. Oke, lanjut kemana lagi kita? Kemana nih? Masih perairan tapi dihuni sama masih ini kucing-kucing yang malas. Dari tadi tuh kucing tuh makan kalau enggak tidur ya, kucing hutan nih maksudnya. Ada harimau tiga. Nah ini hewan malam. Dulu saya punya kuskus tapi nggak tahu kemana. Ini ada orang hutan ya nggak sih. Ini coba ada yang tahu ini apa? Tarap. Buaya-buaya, ikan-ikan. Nah, ini udah mulai ke perairan. Ini ada lebih seneng sih di sini, lebih santai liatnya tuh. Ya, kayaknya adem aja, sejuk gitu bawahnya tuh, pengen berenang. Yang lucu tuh kalau lihat di bawah nih. Kita di bawahnya mereka menari-nari. Menari-nari ku tersenyum, menari-nari penuh cinta.
Nah, setelah tadi basah-basahan, sekarang kita ke yang jago terbang. Ada apa aja ini? Ini jadi inget waktu dulu di Bali, tapi di sana apa namanya burung-burungnya itu lebih banyak, terus lebih luas sih sebenarnya. Tapi di sini juga nggak kalah kok. Ya, buat kalian nih, pokoknya yang ada di Surabaya dan sekitarnya, kalian harus coba sini. Ada aligator dulu saya punya ini, mati beli 50.000 waktu itu. Dan akhirnya jalan-jalan di Taman Safari udah selesai. Terima kasih buat kalian udah nonton sepanjang video ini. Semoga saya bisa memberikan video lainnya, jalan-jalan saya di kota lain. Oke, terima kasih, bye-bye Surabaya.